Maaf-maaf sekali ya. Ya Allah,
kita perhatikan bagaimana kerja kakak-kakak di bidang PMR ini, nak. Bagaimana kita menolong, memberikan pertolongan pertama, ya, ketika ada bencana. Di sana digambarkan ketika menghadapi korban, ya. Baik, ada kerjasama di sana, ya Nak ya? Tadi kejadian ada bom, bom ledak, sirene, pertolongan. Kemudian yang ditandu ini adalah korban patah tulang betis dan ditolong oleh anggota PMR. Di samping itu ada pembuatan tandu darurat oleh pelatih. Dalam waktu 2 menit sudah selesai rampung semua dengan kekuatan yang mumpuni. Ini yang menjadi nilai jualnya PMR. Di setiap lomba, bentuk pembuatan tandu darurat tidak sembarang membuat tandu darurat. Karena satu batang bambu harus ada 9 simpul. Jika dua bambu maka 18 simpul. Ini pelatih PMR, Kak Putra. Di samping itu ada juga pelatih PMR Kak Busla yang tadi melatih untuk kegiatan pertolongan pada korban bencana. Terima kasih Kakak. Luar biasa, ternyata ada PMR ya Nak ya di SMP Negeri 37. Baik, selanjutnya. Nah, kita siapkan nih. Jangan ada yang ngantuk ya. Kita saksikan ekskul dari bengkel seni yang dipimpin oleh Bapak Dadi Rohnandi. Ya, inilah penampilan dari bengkel seni. Dipersilakan.